Mungkin untuk yang sembahyang itu biasanya naruh ini ada kayak kelenteng ya lor. Kayaknya udah nggak berfungsi itu soalnya. Nah, tak kasih lihat ya lor, di Jepang pun juga ada ini tilangan, ini mungkin bekas kecelakaan terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Indoraemon Kulinder. Oke. Di kesempatan pada video kali ini saya mengajak dulur-dulur jalan-jalan lagi lor, lusuan. Ini saya punya berada di Higashi Okazaki Taman. Saya tadi habis istirahat sholat makan, nggak sengaja ketemu mas ini, mas Gori-kun, habis sholat lor. Jadi saya udah sholat, itu ada bunyi bel mana itu, kayaknya di pool atas itu lho. Pokoknya sebelum lanjut nonton video ini, saya mau dulu dulu yang belum subscribe, coba subscribe dulu ya, ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi ini kasih Okazaki. Ini ada kuburan lor, belas itu ada kuil. Bagi yang penasaran mungkin. Jadi kayak Dewi Kuan Yin, iya kan? Patungnya Dewi Kuan Yin. Kalau pengen tahu tuh, itu kotak surat apa kotak apa gue? Makam itu. Makam yang katanya harga ratusan juta ya. Jadi pemene neng kuil mungkin orang-orang ternama mungkin ya. Seperti ini lur, bagi yang apa namanya, yang penasaran. Itu dibuka isinya ya. Wih, ada mobil. Mungkin untuk yang sembahyang itu biasanya naruh koin terus goyang itu lur, yang kayak tali itu lho. Seperti ini lur. Di sebelah sini juga ada makam. Tuh makam. Mungkin orang-orang ternama ya lur yang di sini. Tuh, ini ada kayak kelenteng ya lur. Kayaknya udah nggak berfungsi itu soalnya bangunannya udah ini udah tua. Tuh. Udah pada riat lur. Terus yang di sebelah sini ada, nggak tahu ini masih dipakai nggak itu. Sekarang kita mau ini lor, tak aja nempur beras lagi. Kita memanfaatkan anu apa namanya itu, kupon itu lor. Dan sebelah sini tamannya kering kerongkongan, airnya lagi dikuras ini mungkin lor, lor. Nah, tak kasih lihat ya lor, di Jepang pun juga ada ini tilangan, ini mungkin bekas kecelakaan terus ditilang. Ini ada surat dari kepolisian tapi nggak diambil sama yang punya ya, seperti itu lor. Banyak sekali hal-hal aneh juga yang ada di Jepang, terkhusus di kota, karena sekarang lagi di kota. Panasnya minta ampun lor, di kota ini kalau di kampungku masih sejuk ini ya.
bisa dilihat tidak ada pohon-pohon besar ya lor. Kendaraan ramai lancar. Ini mau nempur beras lor pakai kupon ini. Kupon lagi. Kita cari yang murah aja ya lor. Ya lor udah ini ya. Sudah melimpah berasnya, cuman ya agak mahal lor. Kita cari yang 5 kilo kalau bisa, tapi 5 kilo pun udah nggak ada yang 2000-an lor. Per 2 kilo. Dua kilo seperti ini lor, harganya 160.000 rupiah kalau dirupiahin. Kita beli yang ini aja. Kita beli yang 5 kilo lor, 5 kilo. Kalau jadi saya sudah nempur beras. Alhamdulillah tadi pakai kupon ya lor, dari harga 3.218. Karena saya memakai kupon tadi, akhirnya saya jadi membayar 1.898 lor. Alhamdulillah ini saya sudah perjalanan pulang ya lor. Ini pulang juga sambil nge-vlog lagi, jadi seperti itu, sambil menyelam minum air. Bisa dilihat sebelah kiri, orang Jepang walaupun tinggal di pinggiran kota, ini nggak di desa-desa banget ini, pada memanfaatkan ini lor, lahannya buat bercocok tanam, buat tanam sayur-sayuran, terus ada cabai. Seperti itu lor. Enggak ini, enggak mau diem orangnya lor, orang Jepang itu. Udah sibuk di pekerjaan, masih ditambah pekerjaan di rumahnya. Ini apa namanya? Pokoknya ubet terus lor. Ya meminimalisir pengeluaran juga ya lor. Namanya sayur kalau beli sudah di supermarket itu mahal lor. Totalitas orang Jepang yang seperti itu lor, walaupun panas tetap di jalan nih. Konnichiwa. Hah? Bawa sekolahan, bawa apa kuy? Nggak ngerti aku. Hutan bambu lor sini juga, tapi kecil-kecil. Lewatnya nih.
pabrik mebel lor. Sini juga ada pabrik mebel tuh, bisa dilihat kayunya banyak banget tuh kan, banyak sekali kan lor, apa namanya, pada bercocok tanam. Ada bunga juga. Berhubung saya panas, tenggorokan kering, saya memutuskan untuk beli minum dulu lor di tempat ini, pembelian otomatis ini. Aduh, panasnya minta ampun lor hari ini. Yang 100 saja. Es teh seger lur, es teh. Mampir beli es teh dulu, mampir beli es teh. Es teh seder, seger. Di atas itu kayak ada ini, paut. Sedikit istirahat dulu lur sambil menikmati gemercik air kali dan suasana di kampung sebelah sini. Mantap ya lor pemandangannya. Lor, ini kita mencoba belok kiri. Tadi dari jalan itu terlihat kayak ada kuil-kuil lor. Nah, di sebelah sana itu ada kuil tuh. Kayak koyo anu ya, paut ya. Buah-buah kayak gini nggak pada dimakan lho. Orang Jepang udah nggak mau, udah bosan kan tuh. Di pekarangannya udah terlantar. Rono. Di kuil. Lepuh iso iki. Kena wong. Assalamualaikum. Kuwi delima kuwi. Lagi ngerti aku. Mang bener ta mang? Belas urung koyone. Koyone urung. Iku koyone lho. Udah kuil bagus ini ya, Lur. Tadi enggak sengaja sekelebatan. Iya kuil. Sakura ya iki ya. Kalau pas sakura anu bagus ini. Koyok anu yo. Jambu yo. Berarti ning SD iki koyone. SD ngene iki. Hooh. Apa nek ngene iki? Enek. Ning cedhak gerbang. Kosong lur. Kuilnya seperti ya, ini. Ini lor, ini saluran air atau saluran air hujan atau talang gitu. Nanti ngelanturnya di sini. Keren ya lor talangnya. Terus digerojokin di sini, di bawah sini tuh. Tuh mungkin kayak ini lor, kayak lonceng. Nanti kalau pas ada ini di digong pakai itu lor, kayu itu lor. Kuwi. Mungkin sing apik wis rusak ya. Generasi generasi penerus wis do males ngene. Nah, di sebelah itu ada PAUD lur, itu bukan SD tapi PAUD. Itu semacam ini lur. Tempat penitipan anak juga gitu. Lah iya, mlebu ana.
out di Jepang seperti itu lor, atau playground atau apa sejenisnya itu. Ini kembang kamboja apa? Wet kamboja ini. Waduh. Bang, sing kuburan ga? Itu sing lancip. Tak kira sing koyok neng anu ga? Neng kuburan ga? Lomboy nganti alam. Iyo, ini juga salah satu contoh orang orang Jepang yang kurang kerjaan. Ini bercocok tanam. Itu apa itu? Koyok anu kembang apa? Sel. Pacar banyu. Nah, pacar banyu lor. Kalau di Jawa namanya pacar banyu. Pacar apa pacar? Pacar banyu apa sosor bebek ya lo? Tahu nggak? Sosor bebek udah kue nih. Oh, udah kue. Tapi kembangnya beda yo. Rodok gede kue kau ini. Tapi apa dulu? Kau ini gede-gede nih. Kue sing kena gue pitek ya? Iya, iya. Godongnya kan? Kembangnya? Eh? Godongnya. Jadi tanemin daun bawang, terus cabai, terong, kembang pacar banyu. Wah, komplit. Ini dari saya nih. Kuwi apa kuwi? Oh, iki anu ya? Iki jahe apa iki? Iki jahe apa iki? Jahe lor. Kita tanemin jahe juga lor. Kita mau mencoba menelusuri tempat kayak per campingan lur. Namanya ada di depan itu. Ini nampaknya bekas longsor ya lur itu. Toboknya pada longsor. Seperti ini lur penampakan tempatnya. Jembatan sini lor. Ada Spiderman lewat lor.